Dulak-dulak. Sahabat misteri semuanya, kami saat ini berada di Lukismaya dan akan menuju ke makam pahlawan nasional Cut Nyak Mutia yang berada jauh di belantara hutan. Di mana Pak? Di Pirak Timur. Di Pirak Timur. Dari Pirak Timur ya? Ini Pak, kampung ya. Nah, kita akan berangkat melalui Pirak Timur, kemudian langsung ke arah Alurime dan seterusnya ke puncak gunung. Menggunakan Yamaha NMAX. Ikuti kami terus ya. Ikuti kami terus. Kita akan menuju ke makam pahlawan Cut Nyak Mutia. Ini mungkin menempuh perjalanan sekitar berapa jam Pak? Kalau dari sini 5 jam. Dari sini 5 jam. Kemudian kita akan berjalan kaki menelusuri hutan sekitar 2-3 jam. Oke. Selamat pagi. Mulai berangkat menuju menggunakan mobil double cabin khusus menerobos hutan Matra. Sahabat semuanya, kita baru saja melewati perkampungan perbatasan dari Kecamatan Pirak Timur, dan saat ini kami sedang berada di
perkebunan sawit Alurime atau Bukit Pidie. Nah, kami juga dipandu oleh beberapa trail yang langsung menuju ke makam Tunya Mutia. Mudah-mudahan tidak ada kendala apa-apa di jalan dan ikuti kami terus, kami akan informasikan ke Anda. Kami tersangkut karena memang badan jalannya belum ada. Akhirnya semua harus turun dulu. Baru 10% perjalanan kita menuju makam ya. Kira-kira baru menempuh 3 kilo dari 24 kilo yang perjalanan kita pada hari ini. Salam misteri semuanya. Saat ini kami berada di pertengahan jalan, kira-kira baru menempuh perjalanan 20% dari perjalanan keseluruhan. Namun di sini semuanya sudah terkapar, hampir saja tidak lagi sanggup melanjutkan perjalanan. Dan ini juga sedang menunggu mobil atau truk yang mengantar kami itu masih tersangkut di dalam lubang-lubang besar yang ada di sepanjang jalan.